Hi, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. How you guys doing? I hope you guys doing fine. So hari ni saya nak buat unboxing. Last saya buat unboxing rasanya lama sangat. Rasa tahun lepas. Kalau you guys belum tengok, saya akan letak link kat sini. So unboxing itu, that was my first unboxing video. Saya kongsikan barang-barang aksesori yang saya beli untuk bilik saya. Jadi hari ni saya nak buat unboxing buku. Saya decide untuk, sebab every month saya akan spend duit saya untuk buku, so saya decide why not saya buat unboxing video. So this is my second unboxing video, dan hari ni saya ada empat buku yang saya akan unboxing. Dua fasa daripada MPH, ini daripada Iman Publication, dan ini pula daripada Gempak Stars. Okay, so kita mulakan dengan Gempak Stars dulu. Almost there. Untuk balik. Okay. Kat plastik dia. Okay. Okay, so saya ada buku yang bertajuk Aku, Memoir and Rahsia, dan Rahsia. So buku ni ditulis oleh Nurin Insyirah. Okay, so saya jumpa video ni, saya tertarik untuk beli buku ni sebab saya jumpa video dari Nurin Insyirah. Dia sebenarnya YouTuber dan penulis yang berusia 15 tahun. Saya tengok video tu di mana dia cerita bagaimana pengalaman dia menjadi seorang penulis. Jadi saya tertarik nak tahu macam mana penulisan budak 13 tahun dan berjaya terbitkan sebuah buku. I can't wait to read this and very proud of her. Okay, seterusnya saya ada buku dari, okay, ni the first one. Ini second. Ha ha ha. Ini yang paling saya tunggu. Dia teka ke? Dia teka? Nampak tak biru tu? Ha. Saya rasa ramai dah orang ada buku ni yang dah sampai last week. Yeay. Kapal Terakhir di Dunia. So saya dah buat review buku Kapal Terakhir di Dunia episod 1 dan 2. Kalau anda belum tengok, saya akan letak linknya di sini. Okay, ada dua buku sebelum ni dan ini adalah sambungan Kapal Terakhir di Dunia yang ketiga. Can't wait apalah endingnya. Okay, this is my second book. Karya Teme Abdullah. Okay, third book. Okay, man. The Tipping Point. So saya tahu buku ni daripada Mizi Wahid, penulis kepada buku You Are Love and The Art of Letting Go and One More Warna Biru, ada dekat sana. Okay, so saya tahu buku ni daripada Ustaz Mizi Wahid. Saya attend one of his webinar. Dalam webinar tu dia ada mention buku ni, The Tipping Point. Dia ada mention buku ni bagus. I was like, I have to buy this book. So saya belilah buku The Tipping Point, karya dari Malcolm Gladwell. Okay, alright. So itu third buku. Last one. Kalau tutorial buku tadi macam mana kan? Oh. So nak sebenarnya buat unboxing ni macam buka hadiah untuk diri sendiri. Okay, the next book, Bling by Malcolm Gladwell. Penulis yang sama daripada The Tipping Point. Saya secara tak sengaja beli buku ni sebab masa saya scroll buku The Tipping Point, saya nampak ada Malcolm Gladwell ni banyak je tulis buku yang lain. So saya macam tertarik dengan The Power, sebab ayat dia kat sini, The Power of Thinking Without Thinking. The Power of Thinking Without Thinking, apa yang dimaksudkan? So saya nak tahu apa yang dicuba sampaikan dalam buku ni. So itu adalah empat buku yang saya beli untuk bulan Ogos. Okay, can't wait to read this. So saya akan definitely buat review tentang
buku Kapal Terakhir di Dunia. Dan lain ni, insyaAllah saya cuba akan buat book review juga. Bukan senang nak jadi, how say, YouTube ni sebahagian daripada minat saya. Saya minat membuat video. At the same time, saya pun ada full time job. So, insyaAllah saya cuba buat juga. So, that's all for today's video. Saya dah ada 4 buku untuk bulan Ogos. See you guys in next video. Thank you so much for watching and bye.